Mayang dipaksa Dodi Sudrajat pakai skincare Tanskin, berujung ke Polda. Kasus Mayang dengan salah satu produk kecantikan Tanskin sampai saat ini belum selesai. Kasus ini masih bergulir di Polda Metro Jaya. Hari ini Mayang dijadwalkan menjalani pemeriksaan atas kasus ini. Dalam pengakuannya, Mayang mengatakan sebenarnya tidak mau mencoba produk tersebut. Tapi sang ayah, Dodi Sudrajat, memaksanya untuk mencoba skincare tersebut. Mayang akhirnya menyetujui hal tersebut. Karena dari awal yang nyuruh review aku sebenarnya Dedi gitu. Aku sudah berusaha menolak, kata Mayang di Polda Metro Jaya pada Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022. Mayang menuturkan dirinya benar-benar tidak mau memberikan penilaian terhadap skincare tersebut. Nggak mau review, cuma Dedi bilang kayak sudah review aja. Sebenarnya aku belum pakai produk itu. Belum pakai apa-apa, belum mau coba. Kata Dedi, sudah review aja, bebernya. Lantaran tak enak hati, akhirnya Mayang mengikuti kemauan ayahnya. Ya aku kan karena nggak enak hati, ya udah aku ikutin saja kemauan Dedi, pungkasnya. Sebelumnya, Mayang mengatakan ingin meminta maaf terhadap skincare tersebut. Namun diakui oleh Mayang, ayahnya masih ngotot ingin melanjutkan proses hukum. Hal ini diutarakan Mayang usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Dalam proses pemeriksaan tersebut, Mayang ditanya banyak hal soal unggahan media sosialnya terkait review produk Tanskin yang diklaim Mayang merusak kulitnya. Sebenarnya aku mau damai, kata Mayang kepada media. Tapi Dedi masih bersikeras untuk melanjutkan proses ini. Aku sih mau banget damai karena aku juga sudah capek, lanjut Mayang.